Oke, selamat pagi teman-teman. Akhirnya kita udah memasuki hari apa nih? Hari Minggu ya. Karena ini hari Minggu, kita bakal membuat sebuah konten dari server luar lagi, oke? Nah, kali ini kita memasuki server dari North America, Amerika Utara ya. Nah, di sini emang sama ya. App-nya itu rempek, tapi ada yang aneh dan ada yang seru di sini. Kita mau bahas dari mana dulu? Tapi sebelum itu, kalian silahkan subscribe dulu channel ini ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, agar channel ini bisa berkembang menjadi 100 ribu subscriber di tahun ini. Oke? Okay? Oke, okay, let's go langsung. Pesing! Oke, okay. Yang pertama, di dalam event Rampage ini, kita udah mempunyai banyak banget event, dan kita udah sedikit review secara singkat ya. Threads, kita lewat. Ternyata ada banyak perbedaan antara server Asia dan juga Amerika. Kita bakal lihat. Yang pertama ialah tentang Rampage. Nah, di sini emang peak day dari Rampage itu sama tanggal 4 nyampe tanggal 4 Juli 2020 ya. Tapi di sini udah ada banyak banget hadiah all on 74 anjir, ada skin shotgun Catalyst, ada juga skin AN94 Catalyst ya. Jadi didapatkannya menggunakan token ini nih, token Wing. Terus loginnya sama. Ini plan callback sama dan ini XP ya sama aja. Tapi kalau kita lihat di sini, Widi ada login 27. Nah, ini mungkin sama aja ya. Dengan kita login spinner itu, di sini ada Rampage Price. Wow. Versus tutorial. Nah, di sini ternyata kalau kita menggunakan emote yang di map itu, kita bisa dapat hadiah juga, play emote with ini daily mission. Enggak sih, dapatnya token drop ya. Hadiahnya sama aja. Di sini ada Rampage kalendernya. Wow. Dan kalau kalian lihat, nyampe tanggal 4-nya sama, tapi di sini ada token wing-nya, lihat. Perbedaannya mereka di Amerika itu mempunyai token wing dan hadiahnya brand callback itu emote, tapi di sini hadiah grand prize dari top leaderboard di apa? Kern rank point ini hadiahnya elite pass gratis loh. Top each 100 team, each team masing-masing tim dapat elite pass gratis, anjir keren banget. Dan badge 250, kalau mungkin ada yang elite pass, ada yang badge 250. Wadaw, keren banget ya. Jadi kalau di kita itu hadiahnya shotgun, kalau di tempat lain di North America ini hadiahnya adalah elite pass gratis. Di sini ada Freedom Exchange. Nah, di sini kalian bisa lihat ada event Freedom Exchange. Di sini adalah token apa nih? Love and Peace ya. Dan hadiahnya adalah Catalyst M104. Kalau di kita kan skin ini didapatkan dengan drop random, kalau di sini didapatkannya menggunakan token exchange ya. Terus ada AN94 Catalyst juga. Wih, keren banget.
Sekarang kan Rebel Academy, jadi ini bisa diganti nih. Jadi semua bundle. Gak ada yang update lagi ya. Wih, redeem, kita lihat shop di magic shopnya, redeeman magic shop, sama aja, ini sama aja. Ada golden bell lagi pada keluar di sini, silver eagle sama, ada perfect crit me, ada juga, ada crazy dj, ada mugger bundle di sini, ada bandit bundle, ada solar commander. Wih, ini yang jadul-jadul ini, ada wicked jester yang dulu teman kita ngabisin 8000 diamond untuk dapetin ini. Sekarang tuh udah ada yang clone juga. Sebenarnya biasa aja ya. Ini kalau kita lihat di FF tokennya, yang baru itu ini nih. Rank tokennya nggak ada juga. Rampage token.
Jangan lupa untuk subscribe channel kita, dan jangan lupa juga untuk komen jika kalian ada pertanyaan. Tetap dukung kita agar menjadi 100.000 subscriber di tahun ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.